Yong. Keren-keren ya, Bu ya? Ganteng ya? Wow, gimana? Ya, ini kemarin pas lagi jalan-jalan. Lo kelihatannya bahagia banget dengan ya, punya duit ya happy dong. Lo kemarin tenang tadi aja. Ntar kalau Babe lapar, Nyong yang traktir hari ini. Aman, Babe mau makan apa? Nyong yang traktir. Beneran? Lah beneran, masa Nyong goroh terus? Jutsan ini. Gue tadi nggak, lo kemarin nggak kedengeran lo naik motor? Ya orang Nyong orang naik motor, masa kedengeran motornya? Ya, nggak naik motor? Oh, enggak. Emang kemana motornya? Motor yang mana? Ya motor Nyong gue. Datangnya mah naik mobil tadi. Motor gue kemana? Yang kemarin? Iya. Lah itu motornya Nyong. Motor Nyong, gimana lo? Babe lupa. Kenapa? Kemarin Babe bilang apa? Bilang apa? Noy, ini motor dijaga, dibersihin, dirawat. Anggap aja motor sendiri, kayak gue mbok. Berarti... Iya, gue ngomong begitu. Motornya Babe, motornya Nyong. Bukan begitu urusannya. Lah ya kayak gue. Itu gue anggaplah motor sendiri. Itu supaya lu tuh ngerawatnya bener, bersihinnya bener, supaya begitu, laya supaya nggak sembarangan. Lah ya bener, wis tak anggap motornya dewek, tak rawat, tak bersihin, tak jaga, terus tak jual. Masya Allah, masih kelewatan lo ya? Ya tinggal puter balik. Nggak ngerti bahasa Indonesia, Pak. Lah ya jelas kan Bapak yang ngomong, jelas banget itu ngomongnya. Iya, anggaplah motor sendiri. Bapak nggak bilang pakai anggap kemarin. Apaan? Anggaplah motor sendiri. Emang iya gitu ya? Lah iya. Iya, anggaplah motor sendiri. Anggap doang. Lah iya bener bukan... dong. Ustak anggap ya berarti punya Nyong. Masya Allah. Ini gimana? Sabar. Lu nggak usah sabar motor gua. Ntar Nyong beliin apalah biar Bapak sabar. Tenang. Eh, motor gua tuh, aduh. Gue beli dari temen gue yang, waduh motor kesayangan itu, koleksinya. Masya Allah lu. Lah masa Nyong yang salah? Ya salah lah. Lah kan Bapak yang nyuruh, anggap motornya dewek. Iya, dimana-mana juga anggap motor sendiri. Itu sama aja tuh. Kalau orang bilang, oh udah seenaknya aja ya, anggap rumah sendiri. Supaya lu bebas begitu. Dan ngerawat itu bener gitu loh. Lah ya bener, ini bebas. Dikasih kebebasan ya Nyong jual. Masa Nyong yang salah? Ini... Kayak kepriwe sih konsepnya. Ini belajarnya bagaimana sih jadinya? Tapi yang kepriwe ini Nyong bingung. Masa udah kejadian kayak gini Nyong yang disalahin? Ya jelas salah lah! Lah Babe yang salah! Ya motor-motor gue terus lo jual. Lah kan Babe yang nyuruh dianggap motornya dewek. Motornya Nyong. Yang pengertian dianggap cuma sekedar dianggap. Aturan gitu. Jangan bilang kayak gitu. No, ini motor gua tolong dibersihin. Udah kayak gitu aja yang tinggal tak bersihin. Tak jagain, gampang. Anggap aja motor sendiri. Giliran tak anggap, Babe marah-marah karo Nyong. Ya jelas gua marah lah. Kan gua, ya Allah. Lu udah berapa lama tinggal di sini, Neng? Ya, lama sih lah. Nah, emang ngerti bahasa Indonesia begini. Dia anggap aja motor sendiri. Bukan berarti, nih Noy, lu bebas di sini makan segala macam. Anggap aja rumah sendiri. Terus lu jual rumah gua. Niatnya. Tadi dia yang mau minta sertifikat juga itu. Masya nanyain Allah. Sertifikatnya di mana itu. Lu, aduh. Ya kalau begini caranya sih, waduh, Noy. Ya, anggap. Ini gimana ngomongnya ya? Anggap. Anggap tuh artinya, halo, seolah-olah. Seolah-olah. Jadi? Pura-pura. Nah. Berarti selama ini Babe pura-pura baik, Ming Nyong. Astagfirullah, salah lagi gua. Lah masa Nyong yang salah? Ya, masa gua yang salah juga? Lah ya jelas Babe yang salah. Masa nyalah-nyalahin Nyong? Ya kalau tinggal ngomong jelas-jelas, nah motornya Nyong dirawat, dijaga. Motornya Babe ya, dijaga, iya, gua... terawat, terjaga, nggak usah. Anggap aja motor sendiri ya, giliran dianggap motor sendiri.
dijual marah-marah ke priwe sih. Ya, cuma dianggap gitu, jangan diaku, bukan diakuin. Dan beda kalau anggaplah motor sendiri, bukan lo akuin aja motor sendiri, beda tuh. Anggap terus nyong kalau ditanya orang nih, motornya siapa? Terus? Ya tak jawab motornya nyong. Lah kan udah tak anggap motor sendiri. Gimana sih kayak babe ditanya orang, lo apanya babe sih noy? Dan nyong anaknya dianggap anaknya, berarti kan nyong anaknya ngomongnya kan? Salah kayaknya dari dulu orang ngomong anggap ya? Salah, makanya udah terang-terangan. Noy motornya babe tolong dirawat, dijagain. Tok jagain, baik-baik. Gak usah dibilang, anggap aja motor sendiri. Ini bagaimana yang dijelasin ini sih? Ahli bahasa dari mana yang gua... Iya, justru apa aja. Tenang, sabar. Iya benar juga sih lo ya. Iya. Ntar tak traktir makan. Nyong ada calon duit lagi, tenang aja, Be. Ntar babe saya kasih duit lah. Udah diam lah! Ntar dulu. Tadi kan babe ini. Apa? Bilang anggap ini rumah sendiri kan? Enggak. Sertifikatnya disimpan di mana? Enggak ada. Ngebukin. Udah, gue bisa semaput nih kalau begini taranya dah. Udah. Berarti ini bukan rumah saya ya? Bukan! Yang pulang? Pulang. Pulang kemana? Pulang kemana, terserah. Pulang. Pulang.